Pemirsa, setelah malam tadi batal digeledah, hari ini polisi akhirnya menggeledah rumah Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kopi maut sianida yang menewaskan Wayan Mirna. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti tambahan. Kepolisian mendatangi rumah Jessica yang berada di komplek perumahan Graha Sunter, Pratama, Jakarta Utara. Penggeledahan disaksikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa sebuah mobil jenis sedan berwarna silver yang terparkir di garasi rumah. Jumlah polisi disiagakan di sekitar rumah Jessica. Sejumlah warga juga berkerumun di sekitar rumah untuk menyaksikan penggeledahan. Namun belum diketahui apa saja yang sudah diamankan polisi karena belum ada keterangan baik dari polisi maupun pihak kuasa hukum Jessica. Orang tuanya? Keluarga. Enggak? Kalau belajar hukum. Bapaknya di sana. Hah? Bapaknya di sana.